Toyota Kirloskar Motor atau TKM mengumumkan SUV kompak yang mengusung nama Urban Cruiser sudah bisa dipesan mulai tanggal 22 Agustus 2020, dikutip dari laman resmi TKM, Jumat 21 Agustus. Kami sangat senang dengan penawaran terbaru kami, Urban Cruiser. Karena sudah mulai menerima banyak perhatian dan pertanyaan dari pelanggan yang tertarik, kata Avensoni, Wakil Presiden Senior Penjualan dan Layanan TKM. Urban Cruiser sendiri merupakan hasil kerjasama antara Toyota dan Suzuki, di mana kehadirannya merupakan hasil rebadge dari Suzuki Vitara Brezza. Adik Fortuner ini dibekali mesin K15B 1500cc 4 silinder bensin racikan Suzuki. Dapur pacu yang sama dengan Suzuki Jimny dan juga R3 ini mampu menggulirkan daya 103 HP dan torsi 138 Nm. Urban Cruiser akan tersedia dalam transmisi manual dan otomatis. Khusus varian otomatis akan dilengkapi dengan baterai Lilon canggih dengan generator starter terintegrasi ESG atau bantuan torsi pengereman regeneratif dan start-stop idle. Dari sisi eksterior, SUV ini punya penampilan yang energik yang nampak pada grillnya yang mengusung desain two-slit wide-cut dynamic grille with a chrome and a trapezoidal porch area. Lampu utamanya menggunakan teknologi LED. Punya desain unik, di mana lampu DRL dapat beralih fungsi sebagai lampu sein. Pelanggan juga akan memiliki pilihan velg alloy berdesain diamond cut ukuran 16 inci dengan clear dual tone. Interiornya sendiri mengangkat kesan premium dual tone dark brown yang memikat. Memiliki smart entry dengan engine push start stop button dan auto AC. Menyasar pada pengguna usia muda, maka Urban Cruiser mutlak dijejali dengan fitur-fitur canggih seperti audio layar sentuh, smart play case dengan Android Auto and Apple CarPlay, dan navigasi berbasis smartphone, rain sensing wipers, cruise control, dan electrochromic inside rear view mirror. All new Toyota Urban Cruiser terbaru dibundel dengan garansi 3 tahun atau 100 ribu kilometer. Bagaimana menurut kalian mengenai mobil ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.